gardennya ya, kalau dibawa, dan kalau dibawa pulang gak bisa melihat. Aku membeli dua ini karena ini bawa temen di Jakarta. Oke guys, sekarang gue akan review rasa odennya. Kuahnya enak. Kuahnya sih gak terlalu beda jauh dengan yang di Jakarta, tapi ini lebih gimana ya, lebih gurih, lebih nikmat aja. Nah, gue akan coba yang tadi bentuknya segitiga ya. Lupa ini apa. Terus karena gue milih cuma karena mereka tuh gue gak temuin aja di Jakarta, jadi gue pilih. Kalau gak salah sih ada fish-fishnya gitu. Ini tofu masih fish dan enak. Lalu yang ini tahu katanya, ada jamur, ada fishnya juga. Ini juga enak, udah enak banget, cukup yang minimal cukup recommended. Gue beli beberapa banyak sih makanan Firmalimar, nanti gue coba review satu-satu. Oke, pau cheese nya ya, yang gue bilang enak, gue udah pernah makan sebenarnya beberapa hari yang lalu dan enak banget, makanya gue beli lagi. Gue suka banget. Harganya berapa ya tadi ya, lupa harganya berapa, sekitar 130 yen seperti ini penampakannya. Sebenarnya gue udah coba dua papanya, yang satu yang cheese dan satu original. Nah dua-duanya sebenarnya enak ya, lembut gitu dan rasanya juga enak. Cuma kalau gue lebih suka yang cheese karena gue suka keju. Tapi buat teman-teman yang suka jahe, kayaknya akan bilang lebih suka yang original ya, karena yang original ada jahe, ada rasa jahenya. Nah, pasti ada jahenya sih. Beda sama bakpao di Jakarta, ini lembut banget. Udah waktu kemarin udah dingin pun masih tetap lembut. Gue seperti gini, kalau di tengah ada cheese-nya yang melted. Nah itu tadi cheese melted nih. Saya lihat cheese-nya melted. Nah ini yang membuat gue suka. Awalnya sih gue ragu ya kalau ini akan enak, karena kan gue bayang kok rasanya keju apa gak enak, ternyata malah enak banget. Jadi tapi buat temen yang muslim yang ram dengan pok, hati-hati ya, ini pok ya. Nah di Jepang memang kalau mau makan, kalau untuk yang muslim tidak lihat dulu deh karena banyak banget poknya. Oke, ini bakpaonya, coba nanti kalau gue kali ini packaging has brown dari Family Mart-nya Jepang. Oke, has brown-nya gue mau coba dikit aja karena gue udah mulai kenyang. Dan has brown kan masakan bule harusnya, western ya, kita coba tapi di Jepang ya. Banyak isinya, tapi bukannya gak enak, lumayan aja. Jadi tidak kayak barang yang ada di McDonald's Jakarta. Oke, gak tunggu lagi review. Nah ini packaging sate ayam soya sauce nya sweet sauce atau soya sauce ya, gue lupa persis namanya. Tadi gue beli aja dan kayaknya ini makan terakhir yang bisa gue makan ya, karena gue udah mulai kenyang. Ini ya penampakan satenya. Aku akan review rasanya. Semua ini makannya dibeli di Family Mart ya. Family Mart di Jepang. Masih ada stiker sama tulisan Jepang. Oke. Rasanya juga enak.
rasanya beda sama yang di Jakarta. Jauh lebih enak. Okay guys, seperti gue bilang tadi di awal, untuk yang mau budget makannya yang mau irit, silahkan aja ke Family Mart, karena makanan di Family Mart ini recommended banget yang di Jepang ya. Okay, thank you for watching, jangan lupa tolong di subscribe, tekan loncengnya, like, comment, dan share.